Hai guys, guys, apa cerita kita hari ini guys? Guys, hari ini saya mau buat satu video. Video saya kali ini khas untuk adik-adik. Adik-adik begini. Hari ini kita mau buat bubble yang besar. Oke. Sebelum ini zaman saya kanak-kanak, saya belum tahu cara ini. Saya pakai rumput, kan yang kasih begini, lepas itu tiup dia, tapi dia punya hasil kecil banget, dia punya bubble. Jadi hari ini saya mau kongsi untuk mendapatkan bubble yang besar. Alamak, hujan pula. Jadi apa, kita coba saja. Oke, jadi dia punya peralatan yang diperlukan. Mulai-mulai ialah mineral water. Oke, kamu buka dia punya tutup, buang dia punya tutup begini. Oke, buang itu tutup dia, tidak perlu. Oke, dan di belakang sini kamu tembok lubang kecil, lebih kurang besar sedikit dari itu, mata pen lah, pakai pisau pun boleh atau pakai besi panas pun boleh, tapi berhati-hati, bahaya ini. Jadi minta bantuan dari abang kakak kamu yang sudah besar atau ibu bapak kamu lah. Oke. Kemudian seterusnya ambil sabun. Nah, saya pakai sabun mandi ya, tapi sabun-sabun lain pun boleh juga, apa aja jenis sabun, sempo kah, tapi minta kebenaran kakak kamu kah, ibu bapak kamu, nanti kamu kena marah kasih habis sabun. Oke, jadi saya pakai sabun mandi. Oke, kasih masuk sini dan taruh air, kasih goncang dia supaya ada buih. Nah, dan cara dia paling senang, ambil begini. Nah, kasih begitu dia dan tiup di lubang yang di sini belakang tadi itu, pelan-pelan. Boleh besar lagi, tapi saya habis napas. Jadi kamu coba beberapa kali sampai kamu apa itu mahir. Dan mungkin kalau ada sabun tertentu yang dia boleh menghasilkan lebih besar, ada sabun yang dia punya buih sedikit banyakkan. Jadi kamu cobalah beberapa jenis sabun dia kah, shampoo kah, tapi ingat minta kebenaran dulu. Kalau kamu kena marah, saya tidak bertanggung jawab, mesti minta kebenaran dulu. Apa kita buat, tanya dulu. Oke. Jadi saya mau coba lagi. Wah, saya dapat besar. Saya berjaya. Oke. Jadi guys, khasnya untuk adik-adik tuh, hari ini saya sudah kasih share kamu satu permainan yang simple, alat-alat pun simple saja. Oke. Siapa yang bermain sabun itu berhati-hati licin, atau jatuh salah kamu sendiri. Berhati-hati ya. Oke, jadi dan jangan bergaduh sama adik-adik untuk berebut. Mineral water berapa saja, free, karena buang-buang lah, karena pijak-pijak, di tong sampah banyak. Jadi ambil, kemudian kamu buat macam yang saya kasih ajar tadi tuh, dan kamu boleh buat. Oke. Jadi guys, adik-adik, terima kasih karena menonton saya hari ini. Terima kasih karena mencoba saya punya game ini. Kalau kamu rasa video ini menarik dan bermanfaat untuk orang lain, kasih share sama orang lain supaya orang pun boleh main game ini. Oke, dan seperti biasa, terima kasih sekali lagi. Sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Sentiasa berusaha untuk memajukan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, dan dunia. Dan last, hidup kita ini macam itu roda. Sentiasa berpusing-pusing. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Masa kita di atas, pandang-pandang orang di bawah. Karena satu hari nanti, bila kita berada di bawah, mungkin kita mengharapkan orang lainnya di atas untuk memandang kita. Guys, terima kasih. Bye-bye. Macam mau rintik-rintik tidak itu hujan. Tahu-tahu aja dia saya buat activity. Oke, okay, guys. Bye-bye. Jumpa lagi di video akan datang. Peace. Ini. Lama, tidak jadi. Coba lagi. Lama. Perlu berdiri mangkali. Alamak, tidak dapat. Kamu kena coba sampai yang saya buat tadi itu, sampai besar tadi itu. Boleh besar lagi, tapi habis napas saya.